Episod Tanyalah Ustaz ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinohimitsu Wellsure, membantu kecergasan badan. Selamat menonton. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Dan sebelum tu, di hadapan kita pada ketika ini ada satu produk iaitu Kinohimitsu Wellsure. Pada ketika ini berada di hadapan kita, pencah penonton-penonton sedang saksikan. Jadi kita nak tahu, Ustaz, dengan lebih lanjut, apakah kebaikan produk ini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada anda. Berdasarkan pada pengalaman saya sendiri menggunakan Kinohimitsu Wellsure ini, dia merupakan makanan protein yang berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan. Yeah. Ia juga adalah merupakan nutrisi lengkap, dan dalam bulan Ramadan ini, bagi memastikan persembahan ibadah kita itu sentiasa berada di tahap yang optimum, maka pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini adalah merupakan suatu yang baik. Mengapa? Pertamanya kerana dia mengandungi kandungan protein yang tinggi serta CAHMB yang ia membantu untuk memperkuat, malah menyuburkan jisim otot kita, dan juga boleh membantu ke arah memperkuatkan tulang kita. Ini dalam masa yang sama, kadang-kadang perlakuan solat kita dengan rukuk dan sujud, kita perlukan kekuatan pada anggota badan, sendi, tulang, lutut dan sebagainya. Maka pengambilan berterusan dengan adanya 28 jenis vitamin dan mineral yang ada di dalam Kinohimitsu Wellsure ini, ditambahkan pula dengan adanya kandungan lemak yang baik seperti adanya minyak MCT, minyak canola dan juga sunflower, dia menjadikan lemak yang baik ini membantu untuk kesihatan jantung, otot dan sebagainya. Pengambilan yang kita ambil pada waktu sahur tadi, dia memberikan kepada kita tenaga, rasa kurang ataupun tidak lapar, tapi dalam masa yang sama, nutrisi yang lengkap ini memberikan kepada kita protein yang cukup, tenaga tambahan, dan juga dia adalah merupakan gizi makanan yang lengkap. Dan alhamdulillah, kebaikannya itu dapat kita sama-sama lestarikan dalam bulan Ramadan ini. Minuman yang bagus. Dan juga, Ustaz, adakah semua peringkat umur boleh minum? Daripada sudut umur, disarankan pengambilan bagi Kinohimitsu Wellsure ini adalah bagi yang berusia 35 tahun dan ke atas. Ada sebab dah. Antaranya adalah kerana berdasarkan kepada kajian menunjukkan orang yang berumur hujung 30-an atau 40 dan ke atas, maka mereka mempunyai risiko pengurangan 1% daripada jisim otot. Dan kerana itu, pengambilan protein yang berasaskan tumbuh-tumbuhan seperti Kinohimitsu Wellsure ini memberikan ruang agar ianya itu tenaga dapat digantikan dan kekuatan otot itu juga diberikan, menjadikan badan kita lebih bertenaga. Apatah lagi kalau kita perhatikan, kadang-kadang ada orang yang lactose intolerant. Dia merupakan orang yang tidak mampu untuk mengimbangi lactose yang ada pada makanan. Ini juga adalah merupakan pengambilan makanan yang sangat disarankan kerana dia akan boleh menjadikan kita ini tidak mudah untuk kembung perut ataupun rasa tidak selesa perut dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita berpuasa 12 jam, 13 jam dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini pada waktu sahur dan kemudian satu lagi pada waktu malam, maka dia akan menjadikan jisim otot kita dan tulang kita, malah membantu psikologi kita untuk mempersembahkan ibadah puasa dengan lebih baik. Baik. Dan Ustaz, macam kita sekarang berada dalam bulan Ramadan dan setiap hari kita bangun sahur, insya-Allah. Jadi, kenapa kita kena ambil minuman ini pada waktu sahur, Ustaz? Bagaimana? Soalan yang baik. Dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure, ketika mana kita bersahur, sahur tadi pun saya minum, sekarang taklah. Dan bila kita minum waktu sahur, dia memberikan kepada kita tenaga yang mencukupi untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Mengapa? Pertamanya kerana ia mengandungi kandungan lemak sihat seperti mana minyak MCT yang membantu kita di dalam urusan kesihatan. Dalam masa yang sama, dia juga mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral, malah bagi untuk memelihara kesihatan usus kita. Pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini juga dilihat membantu untuk memastikan usus kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Mengapa? Kerana di dalamnya mengandungi prebiotik dan
dan probiotik yang menjaga kelestarian dan kesihatan usus. Dalam masa yang sama, bila usus kita sihat dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini, dia membantu ke arah imunisasi badan yang hebat. Bila imun badan kita itu juga berada di tahap yang maksimum, insya-Allah Allah kurniakan kepada kita rezeki kesihatan dan membantu kita untuk menjadikan puasa kita dalam bulan Ramadan bermula dengan pengambilan pada waktu sahur ni mudah saja dai. Kita masukkan dan campurkan dengan air, kita kacau, senang untuk dibancuh dan untuk bersahur tidak memerlukan masa yang lama, tapi kesan baik itu bertahan lama sepanjang ibadah puasa. Dan Ustaz, adakah juga disarankan diambil waktu berbuka ataupun ketika more di tengah malam, bagaimana? Boleh dijadikan Kinohimitsu Wellsure ini sebagai minuman ataupun pengambilan pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka puasa. Ataupun dalam bulan Ramadan ini kita ada more dai. Yeah. Time more pun boleh juga untuk minum. Kenapa? Kerana selain daripada kandungan protein yang tinggi dan juga CAHMB, ia juga mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral yang membantu kesihatan badan. 2 gelas sehari pada waktu sahur dan selepas berbuka atau sebelum tidur, insya-Allah dia menjadi satu nutrisi lengkap untuk memastikan agar badan kita tidak dehidrasi dalam masa yang sama memberikan kekuatan kita insya-Allah untuk meningkatkan ibadah dan memakmurkan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan bagaimana satu nutrisi lengkap untuk kita menempuh Ramadan yang sangat-sangat diimpikan ini. Baik, itu dia perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz untuk produk Kinohimitsu Wellsure ini. Sila penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kerana menonton episod Tanyalah Ustaz yang dibawakan khas kepada anda oleh Kinohimitsu Wellsure, membantu kecergasan badan.